Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Meneping rasa, meneping cipta, luhuring budi, gapuraning tentrem. Semoga para pemirsa yang berada di kota dan di desa selalu mendapatkan keselamatan, kesehatan, ketentraman, dan rezeki yang limpah ruah. Jumpa kembali dengan channel Karamwati. Kali ini channel Karamwati mengajak pemirsa untuk mempelajari perjalanan hidup manusia berdasarkan neptu, weton, dan pasaran. Apa benar hidup manusia di masa depan itu sudah ditentukan? Untuk mengetahuinya, simak video ini sampai selesai. Pemaparan tentang watak, karakter, serta apa lahir sesuai hari dan pasaran. Channel Karamwati hanya memaparkan secara global saja, dikarenakan tidak disertakannya wuku. Apabila pemirsa ingin mengetahui penjabaran weton panjenengan secara detail, channel Karamwati bersedia membantu untuk memaparkannya. Kirim hari pasaran, tanggal, dan tahun kelahiran. Dengan mengetahui watak dasar dari weton, pemirsa bisa mengubah keadaan dan bisa mengubah strategi dalam menjalani kehidupan menjadi lebih baik. Hal yang perlu diingat, tidak seorang pun mengetahui masa depan orang lain secara jelas. Masa depan itu abu-abu, yang membuat jelas masa depan itu hasil dari tindakan dan pekerjaan keputusan hari ini. Dalam budaya Jawa, hari kelahiran dan pasaran itu sangat disakralkan. Sejak zaman dahulu, sistem penanggalan atau penghitungan neptu weton Jawa ini sudah biasa digunakan oleh masyarakat Jawa. Bukan hanya sebagai penanda hari lahir saja, ataupun untuk menggambarkan sifat karakter dan nasib seseorang, melainkan bisa juga digunakan untuk menentukan masa dalam memulai tanam dan masa setelah panen. Meramal kecocokan jodoh, ataupun untuk meramalkan hari baik untuk tujuan-tujuan tertentu, misalnya untuk menentukan hari pernikahan dan untuk menentukan dimulainya dalam pembuatan rumah. Berbagai pakem dalam penghitungan ataupun penafsiran dari weton sudah mengakar begitu dalam masyarakat Jawa. Beragam metode, rumus ataupun ketentuan yang diyakini dari generasi ke generasi memiliki makna yang menjadi tuntunan ataupun peringatan bagi yang mempercayainya. Weton panjenengan adalah gabungan dari 7 hari dalam seminggu atau Saptaworo. Minggu, Senin, Selasa, Rebu, Kamis, Jumat, Sabtu. Bahasa Kawi dari nama-nama hari, Minggu itu Radite, Senin itu Somo, Selasa itu Anggoro, Rabu itu Budo, Kamis itu Respati, Jumat itu Sukro, sedangkan Sabtu bahasa Kawinya itu Tumpak. Dengan 5 hari pasaran atau Poncoworo, Legi, Paing, Pon, Wage, Kliwon, bahasa Kawi dari pasaran atau Poncoworo diantaranya Legi itu manis, Paing itu jenar, Pon itu palguno, Wage itu cemengan, sedangkan Kliwon bahasa Kawinya kasih. Menurut perhitungan Jawa, hari lahir panjenengan akan berulang setiap 5 minggu, dan setiap hari kelahiran memiliki pengaruh masing-masing dalam menentukan sifat, karakter, dan nasib panjenengan. Langsung saja kita melihat dan mengamati perjalanan hidup Minggu Legi. Watak dari kelahiran hari Minggu Legi atau Radite Manis, Minggu lakuning srengenge, lungguing dino, ono ing kidul, lakuning geni, lungguing pasaran Legi, ono ing etan, warnane putih, gedonge perak, kayune kayu putih, lan kayu ringin, manuke manuk kuntul, dewane Bathara Narada, palintangane lintang jadi. Minggu lakuning srengenge, padang atine sukarila samubarange, marang pawong sanake. Keras budine, asih marang kawula, resikan lan pinter micara, bisa merintah wong tuwa. Legi utawa manis, sumendi ngibaratake ratu utawa bupati, ingon-ingone kucing karo tikus. Watake awas luweh tutut bungah atine tan duwe sangga rungki. Bilahine diapusi wong, sakwise diapusi lagi metu curigane. Bisa amar melarat, bisa amar sugih. Watake tikus yen bengi melek, awas akeh pengati atine, bingung atine saka awake dhewe,
sedidik pangane mandi panyokote. Samu barang kang dicakot, gelis mati. Asring dijaluki tulung wong. Bisa gawe dadaan. Niteni banget marang tumindak ololan becik. Gedhe bejane ya gedhe bilaine. Slametane pitik tegese sesaji. Jajan pasar utawa tukon pasar komplit kanggo nangkal bilaine. Gedonge perak. Minggu manuke kondul. Burung kondul kuwi burung yang solidaritasnya tinggi. Suka bergerombol dan suka bergaul. Weton orang yang lahir di hari Minggu Legi, orangnya cerdas dan pandai. Bergaul dan sangat dermawan. Kayune kayu ringin, bisa ngayomi wargane lan sanak sedulure. Kayu putih iku mratandhakake yen weton Minggu Legi kuwi seneng resik-resik ning badan salirane. Dewane Bathara Narada. Bathara Narada ini artinya suka memberikan wawasan dan arahan kepada orang lain dan bisa menjadi pemimpin di lingkungan-lingkungan di mana dia berada. Palintangane lintang jadi, bolo lintang sorjan, satru lintang sodo. Gegambarane gunung cilik tuh mancep ing bumi, pawakane mbambang, watake akeh bejane. Kalane jaran, banteng, kidang, menjangan, wedhus, macan, keras atine. Seranane nganggo ali-ali, moto ireng, jayane ing dina Rebo sasi mulut, apese ing dina Setu sasi sawal. Weton Minggu Legi utawa radite manis neptu dina lan pasaran ketemu 10. Minggu 5 Legi 5. Khusus untuk menghitung Sabto Sudo menggunakan rumus neptu dan pasaran sebagai berikut. Neptu dina Jumat 1, Sabtu 2, Minggu 3, Senin 4, Selasa 5, Rebo 6 dan Kamis 7. Sedangkan untuk neptu pasaran kliwon. Kliwon itu jatuh angka 1, Legi itu 2, Pahing itu 3, Pon 4, Wage 5. Sabto Sudo. Apabila sisa 1 itu jatuh Segara Waseso, sisa 2 itu Tunggak Semi, sisa 3 itu Satrio Wibowo, sisa 4 Sumur Sinobo, sisa 5 Bumi Kapetak, sisa 6 Satrio Wirang, dan sisa 7 Lebu Katiup Angin. Keterangannya, Minggu Legi atau radite manis, minggu itu 3 Legi 2, 3 tambah 2 sama dengan 5, 5 dikurangi 7 itu sisa 2, itu jatuh pada Tunggak Semi. Weton Minggu Legi jatuh hitungan Tunggak Semi. Kehidupan Minggu Legi ibaratake koyo Tunggak Semi. Sakarkosor-kosone urip tansah oleh pitulungan. Pal rezeki Minggu Legi utawa radite manis. Pal rezeki weton kelahiran itu setiap 6 tahun mengalami perubahan. Penghitungan pal rezeki itu dihitung mulai dari umur 1 sampai 6 tahun sejak kelahiran bayi sampai umur 60 tahun. Tiap 6 tahun akan mengalami perubahan. Setelah umur 60 tahun berubah lagi ke hitungan awal. Lihat video ini sampai selesai agar mengetahui perubahan-perubahan rezeki anak yang lahir di Minggu Legi tiap 6 tahunnya. Umur 0 hari sampai 6 tahun, nilai rezekinya 4. Pal rezeki untuk itu meningkat. Di angka nilai 4, masalah urusan rezeki itu bagus, tidak ada permasalahan, dan kesehatan tidak ada masalah. Umur 6 tahun sampai 12 tahun, nilainya 0. 0 dalam pal rezeki, nilai 0 itu ada 2 penafsiran, bisa nilai 6 dan bisa 0. Artinya, jika nilai 0 diartikan 6, itu rezekinya semakin baik. Dan apabila 0, ini rezekinya merosot. Dari pengalaman yang saya ketahui, biasanya hasilnya ya juga 0, mengalami kemunduran dalam hal ekonomi. Anak yang berumur 6-12 tahun, itu kan belum bekerja, jadi rezekinya itu yang membawa atau rezekinya ikut bapaknya. Jadi usaha bapaknya itu juga bisa maju ataupun bisa merosot. Bila kebiasaan yang pernah saya alami untuk nilai 0 itu hasilnya ya 0.
umur 12 tahun sampai 18 tahun. Nilai rival rezeki, nilai rezekinya 1. Nilai 1 itu masuk nilai kecil, urusan rezeki ada, tapi hanya bisa mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari saja. Anak yang lahir di Minggu Legi atau Radite Manes pada umur 12 sampai 18 tahun, rezekinya kecil. Umur 18 tahun sampai 24 tahun, mendapatkan nilai 2. Di umur 18 tahun sampai 24 tahun, weton Minggu Legi atau Radite Manes, rezekinya mulai meningkat, yaitu di angka 2. Keadaan ekonomi mulai ada peningkatan. Umur 24 sampai 30 tahun, nilai rezekinya 3. Nilai 3, rezekinya bagus. Di umur 24-30 tahun, Minggu Legi atau Radite Manes, rezekinya meningkat tajam dibandingkan di usia 18 tahun. Dinilai angka 3, banyak rezeki tapi juga banyak pula pengeluarannya. Umur 30 sampai 36 tahun, pal nilai rezekinya. Nilainya 4. Di angka nilai 4, ini bagus dalam urusan rezeki maupun ketenteraman kesehatan keluarga. Rezekinya mudah didapatkan, tidak seperti pal di angka nilai 1. Umur 36 tahun sampai 42, nilainya 0. Dalam pal rezeki, nilai 0 itu ada 2 penafsiran seperti yang saya jelaskan di atas. Dari pengalaman yang saya ketahui, biasanya hasilnya 0 mengalami kemunduran dalam hal ekonomi. Apabila Minggu Legi itu bagus dalam pencarian rezeki, itu rezeki yang ikut, rezekinya anak maupun rezeki pendamping. Umur 42 sampai 48 tahun, nilainya rezeki itu 1. Nilai 1 itu masuk nilai kecil, urusan rezeki ada tapi hanya bisa mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari saja. Anak yang lahir di Minggu Legi pada umur 42 sampai 48 tahun, rezekinya kecil. Umur 48 tahun sampai 54, mendapatkan nilai 2. Di umur 48 sampai 54 tahun, weton Minggu Legi, rezekinya mulai meningkat, yaitu di angka 2. Keadaan ekonomi mulai ada peningkatan. Berangsur-angsur perekonomian pulih kembali. Umur 54 tahun sampai 60 tahun, mendapatkan nilai 3. Dinilai angka 3, rezekinya bagus. Akan tetapi, banyak pengeluaran yang tidak terduga. Jadi, di umur 54 sampai 60 tahun, sulit menyisakan rezeki yang telah didapatkannya. Demikian pemaparan tentang pal rezeki weton Minggu Legi yang bisa saya sampaikan. Apabila tidak ada kecocokan dan kesesuaian candra ning weton Minggu Legi, para pemirsa yang memiliki weton Minggu Legi untuk ngecek ulang benar tidak weton yang dimiliki. Terkadang pada zaman sekarang masalah urusan weton itu sudah banyak yang mengabaikan, bahkan atau yang sudah tidak mengurunginya. Dan hal yang perlu diingat untuk pemaparan weton, meskipun sama hari kelahiran untuk waktu jam, wuku dan sangat juga akan berbeda dalam penafsiran atau dalam penerjemahannya. Untuk mengetahui wuku, itu harus ketemu bulan dan tahunnya, baru bisa akurat 90% dalam meramalkan atau menafsirkan kelahiran dan weton. Demikian pengetahuan yang pernah saya dengar dan saya ketahui tentang kebenarannya. Para pemirsa lah yang bisa menilai, silakan like apabila suka konten ini dan silakan beri tanggapan di kolom komentar. Dan jangan lupa tekan subscribe dan tanda lonceng agar para pemirsa mendapatkan pemberitahuan terbaru dari channel Kalampati. Semoga para pemirsa channel Kalampati selalu mendapatkan keselamatan, kesehatan, ketentraman, dan rezeki yang melimpah. Rahayu, rahayu, rahayu saking sagunging.